Coba lihat, apapun fasilitas yang kita miliki, apapun kenikmatan hidup yang kita miliki, yang kita punyai, punya khodim mungkin 10, punya rumah besar bagaikan istana, tapi kalau hati kita tidak tenang, apa enak hidup? Tidak enak. Tidak tenang hati ini. Walaupun tinggal di gubuk yang reot, tidak punya pembantu, bersusah payah untuk mengerjakan semuanya sendiri, tapi hati ini tenang, hidup akan bahagia. Ikhwani fiddin, azan ya Allah. Oleh karena itu, tetap ada ya canda tawa di gubuk yang reot, dan tetap ada tangisan di rumah yang bagaikan istana.